Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tutorial ya teman-teman. Tapi ini tutorial kali ini tutorialnya udah jadi ya. Nah, nggak apa-apa, gini ya. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini saya mau menjelaskan cara merangkai LED ini ya. Ini yaitu LED 12 volt 10 watt teman-teman. 12 volt tapi 10 watt ini bisa untuk lampu utama motor atau lampu penerangan di rumah itu bisa. Ini ya cuma 12 volt tapi terangnya luar biasa teman-teman. Kita coba ya. Nah, oke, untuk sekejap saja. Nah, oke teman-teman, cara merangkainya yaitu gampang banget, dan teman-teman yang dibutuhkan ini ada beberapa hal. Pertama yaitu komponen utamanya yaitu LED ya teman-teman. LED ini LED 12 volt 10 watt. Nah, untuk link pembelian bisa menghubungi Instagram yang tertera di bawah. Oke, langsung saja untuk komponen yang pertama yaitu LED ini ya, LED 10 watt 12 volt. Yang kedua yaitu transistor teman-teman. Transistor ini ukuran maksudnya TR, tipenya yaitu L7812. Ini ya teman-teman, kelihatan ya. Nah, 7812 yang tiga kaki gitu. Oke, yang pertama teman-teman ini dulu TR-nya dulu ini kita solder dulu. Pertama, kakinya kan ada tiga ya kan. Ini tulisannya taruh di atas kayak gini teman-teman. Yang di sebelah sini itu plus input, yang tengah negatif input maupun output, dan yang sebelah sini yaitu output plus ini ke LED teman-teman. Oke ya, gampang ya. Oke teman-teman, bisa diingat untuk ini tulisannya ditaruh ke atas agar nanti teman-teman bisa menirukan. Yang ini positif input yaitu dari baterai atau aki atau apapun lah, intinya input. Yang tengah input maupun output negatif, jadi negatif dari baterai ke sini maupun negatif keluar ke LED juga dari sini tengah ya. Oke, dan yang sebelah sini itu positif output. Nah, ini ke aki. Oke, yang saya jelaskan pertama yaitu kita dari sini, ini dari positif aki ya masuk sini, ini negatif aki maupun negatif LED. Ini kita sambung, kita belah jadi dua sehingga outputnya ke min LED ya teman-teman. Ini ada tulisannya untuk yang positif LED. Ini ya kelihatan ya teman-teman, ini ada positif dan sebelah sini negatif. Oke, gampang ya teman-teman. Untuk merangkainya gampang banget, teman-teman bisa beli di toko variasi, dan ini lebih murah, bisa teman-teman buat ketika mati lampu, untuk lampu belajar maupun untuk yang suka buat tutorial di YouTube itu bisa pakai ini teman-teman. Oke, jangan lupa selain komponen dua ini, komponen tambahannya yaitu pendingin teman-teman, jangan lupa, karena ini LED ini panas biar enggak cepat rusak juga gitu ya. Selain itu ada kabel dan solatif nanti, yaitu udah wajar lah untuk yang udah tahu elektronik ya. Intinya poin dari hari ini yaitu tutorial membuat LED yaitu cuma ini TR7812 dan LED 12 volt 10 watt ya teman-teman. Nanti jangan lupa ini dibaut biar nanti ini enggak panas, dibaut sama pendingin ini teman-teman bisa memanfaatkan lampu kayak gini. Nah, ini kan lampu udah rusak ya, lampu yang AC ini udah rusak, bisa teman-teman manfaatkan. Nah gitu. Oke, mudah banget ya teman-teman, sekian dulu dari saya. Ketika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.